Assalamualaikum sahabat Ayo Rumpi. Sebelum kita membahas berita kali ini, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kesayangan kita semua. Cekidot. Momen Wika Salim dapat hadiah dari pacar. Ke kamar mandi sampai. Dikutip dari Jago Dangdut sebelumnya, pada momen perayaan Valentine kemarin, Wika Salim mendapatkan hadiah spesial dari kekasihnya Max Adam. Biduan asal Bogor tersebut terlihat cukup bahagia dengan beberapa kejutan. Hal tersebut terungkap lewat postingan video yang dibagikan oleh Wika Salim lewat laman Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, sang biduan awalnya mendapatkan sepucuk surat yang mana di dalamnya terdapat sebuah pen tujuk yang mengarah ke sebuah lemari. Tak lama kemudian dalam lemari tersebut terdapat juga surat yang jadi petunjuk berikutnya dengan mengarah ke kamar mandi di lantai atas. Benar saja di dalam kamar mandi tersebut terdapat sebuah kejutan hadiah berupa coklat yang dibungkus di dalam sebuah kotak. Yang mana kotak tersebut terdapat di atas bathtub. Wika Salim memiliki nama lengkap Wika Febrina Putri. Ia merupakan perempuan kelahiran Bogor. Tanggal 26 Februari tahun 1992. Sejak kecil, Wika Salim sudah memiliki cita-cita jadi pedangdut ternama tanah air. Ia sempat menikah dengan seorang pria bernama Chandra Permana. Sebelumnya, Wika Salim pamer pose hot dirinya saat berenang. Tentu saja menarik perhatian dan bikin netizen salah fokus. Momen tersebut Wika Salim bagikan di laman Instagram pribadinya @wikasalim belum lama ini. Dalam foto tersebut, Wika Salim sedang menikmati liburannya di Bali dan berkesempatan untuk berenang di kolam salah satu wisma. Wika Salim terlihat bersemangat bermain air dengan baju renang ketat berwarna hitam. Dia berpose persis seperti orang yang menuruni tangga kolam renang, memamerkan ketiak mulusnya yang membuatnya terlihat semakin cantik. Belakangan, ia berpose membelakangi kamera, memperlihatkan bentuk tubuh seksi yang membuatnya menarik. Wika Salim salah satu pedangdut berasal dari Sunda. Dian Bini tidak hanya memiliki suara yang khas dan mumpuni, namun juga mampu membuat para penggemarnya puas dengan penampilannya di atas panggung. Setiap lagu yang ia nyanyikan sukses membuat penonton senang dan gembira. Wika Salim juga sangat senang bisa menghibur para penggemarnya. Meski sempat dicibir warganet, namun Wika Salim tak pernah membalas. Dia santai dengan cibiran dan kritikan warganet. Demikian informasi dari kami sahabat Ayo Rumpi. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon juga untuk subscribe, like, dan komentar, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari kami. Sampai jumpa, dan terima kasih.